Okey, saya start recording. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey. Selamat datang ke kelas saya. Okey. Untuk kelas machine component design, untuk kelas seterusnya, untuk topik seterusnya iaitu topik tentang bearing. Okey. Okey, dialu-alukan ni pelajar yang datang awal ni, KWZ, Iqbal, Nur Iqbalina, Nuriskin, Nur Syahira, Nurina Fakira dan sebagainya, kan? Okay, thank you datang awal ni, kan? Okay, tak apa, kita ramai datang lah. Mana Fakira, Mira semua datang lah. Okay, tak apa. So, sedikit tentang malam ni punya test. Okay, pesan pada kawan-kawan yang hadir ni, yang belum hadir kelas ni. Kita akan start pada pukul 8.45 malam sampai 9.45 malam. Satu jam test. Okay. So, datang awal. 8.45, before 8.45 datang dah. Okey, buka kamera masing-masing, saya akan tangkap gambar sebagai bukti buat test. Okey, saya ulang, buka kamera masing-masing malam ni untuk saya tangkap gambar bukti nak buat test. Okey, kemudian apa ni, test satu jam, open book test. Of course lah open book sebab ni kelas online, macam mana saya nak larang open book close book. Okey, open book test boleh. Tak ikut tak boleh, tanya kawan-kawan. Tapi macam biasalah, kan? Okay, so test ni satu jam. Ada dua soalan. Satu soalan tentang gear. Satu lagi soalan tentang shaft. Okay. Untuk tujuan latihan, dia practice saja soalan-soalan example yang awal-awal saja. Example yang awal-awal saja. Contoh 7.1, 7.2, 13.1, 13.2. Itu cukuplah. Kan, okey, praktis saja. Kemudian apa, jawab dalam masa satu jam. 9.45 tamat dan saya akan set pada sistem, you boleh hantar sehingga jam 10 malam. Okey, hantar itu kira submission lah. Siapa yang lewat pada tu akan jadi late submission. Okey, akan jadi late submission. Okey, kemudian sebabkan saya percaya you all banyak sumber-sumber rujukan. Okay, saya ulang, you all banyak sumber-sumber rujukan. Okay, you all jawab dengan betul, you dapat full mark 80/100. Okay, saya ulang, disebabkan you all banyak sumber-sumber rujukan. Okay, okay, saya apa, full mark adalah 80/100. Tetapi bila you tambah dengan nota-nota yang saya tengok untuk kepahaman you, macam you catatlah tepi tu, catat-catat sikit apa yang patut, kan, supaya saya identify dia sebagai nota untuk kepahaman you, itu saya tambah lagi 20, jadi 100/100. Okey, 100/100. Okey, tujuan dia kerana you all banyak sumber rujukan, you boleh tanya kawan-kawan, you boleh tanya internet dan sebagainya, kan. Jadi saya fikir eloklah saya buat extra 20 marks untuk pelajar-pelajar yang ada inisiatif sendiri, mencatat sedikit-sedikit, sedikit sebanyak apa-apa nota yang yang saya dapat tahu, yang saya boleh identify dia sebagai nota tambahan yang boleh bantu you kepahaman you. Okay, okay. Kemudian late submission, memang markah paling tinggi ialah 70/100 lah. Late submission 70/100 maksimum mark dia. Okay, itu saja, itu test pertama kita, kan? So, balik kepada topik kita pada hari ini, kita akan berbincang tentang bearing. Okay. Okay, bearing ni ada dua. Dia chapter 11. Okay. Dia adalah chapter 11. Rolling contact bearing. Okay. Chapter 12 dan chapter seterusnya, chapter 12 adalah general bearing. Okay. Pada minggu ni, kalau ikut jadual, saya tengok jadual untuk bearing ni 2 minggu. Kan? Minggu kelima hingga minggu ketujuh.
5, 6, 7. 3 minggu. Kan? 5, 6, 7. Tapi topik selepas Barry ni, kalau nak ikut tu, cuti semester lah. Tapi minggu depan dah cuti raya. Cuti hari raya. So, tak apa. Kita buat macam mana. Minggu depan tak raya lagi, no? Ni apa? Minggu depan tak raya lagi. Raya hari apa? Ataupun minggu depan tak apa. Kita buat kelas lagi. Kan? Okey lah tu. Tak ada masalah saya. Video pun saya dah buat dah. Tak ada masalah. Okey. So, kita top bearing ni terbagi pada dua. Iaitu bearing. Dan minggu depan kita akan masuk general bearing. Kan? Ataupun kalau minggu lagi satu kan, kita akan masuk tentang general bearing. Okey. Saya dah ada buat video yang lengkap di dalam YouTube. You boleh tengok. Topik tentang bearing. Dan juga topik tentang general bearing. Okey. Tak ada masalah. Kelas saya ni untuk kefahaman kefahaman you all. You kemudian you maklumat tambahan you boleh refer kepada video-video saya di dalam YouTube. Okey. Dan juga video-video yang ada oleh pesyarah selain pada saya di dalam YouTube. Okey. Pesyarah-pesyarah daripada negara India, pada negara orang putih dan sebagainya, dia kadang-kadang ilmu dia tu lebih banyak kan. So kefahaman lebih you boleh refer pada video saya dan juga video-video orang lain, tak ada masalah. Okey, just untuk kefahaman kita. Okey, baiklah. Okey, kita start lah. Okey, so ialah topik 11, rolling contact bearing. Okey, inilah bearing kalau you all nak tengok dalam apa nama bearing ni. Okey. Ini adalah bearing dalam you boleh type dalam Google. Okey, gambar-gambar bearing ni, dia adalah bearing yang kita nak bincang adalah hari ini ni. Roller bearing ni. Okey, kenapa dia roller? Okey, you tengok bentuk dia. Contoh saya ambil bentuk ni. Okey. Boleh tengok. Gambar tak ada. Perlu selamat sikit nak loading. Okey, dia akan gambar ni. Okey. Topik kita adalah rolling contact bearing. Okey. Rolling sebab obviously dia berbentuk bulat. Berbentuk roll lah, roll lah, benda berbentuk bulat dia roll. Okey. Dan juga satu lagi bearing, satu lagi kita akan tengok dia panjang. Dia macam hot dog lah, panjang. Okey. So itu itu pun satu jenis contact lah, contact rolling contact bearing. Yang penting rolling contact bearing ni adalah loosely definition. Definition yang loose adalah benda tu boleh bergolek. Okey. Dan juga dia contact dengan casing dia. Okey, ni casing dia. Ni casing dia. Okey, dia ada in contact dengan casing dia. Kan? Nampak? Tengok gambar rajah di YouTube dah juga, dekat Google ni boleh tengok. Gambar rajah ni dia contact. Okey. Ini dipanggil rolling contact bearing. Okey. Okey, kita tengok. Dia berbeza dengan minggu depan punya subjek, dipanggil general bearing. Okey. Okey, general bearing ni dia berbentuk shaft. Okey. Dia bentuk shaft, dia panjang. Bentuk dia shaft ni. General lubricant bearing ni kan, dia panjang ni. Itu bentuk shaft. Okey. Saya percaya kalau saya tengok profile apa, bukan profile apa ni. Encik Farizal lah. Encik Farizal, saya rasa dia pernah kerja di oil and gas. Kan? Encik, apa nama, Abang Farizal pun lah. Pernah kerja kat oil and gas. Dia lebih arif tentang ni lah. Sebab memang dia dealing dengan lubricant sepanjang masa. Kan? Jadi, dia lebih arif pada saya lah. Kalau cerita tentang jenis bearing ni lah. Kan? Saya percaya lah itu kerana dia. Kan? Okay, tapi ni minggu depan punya subjek lah. Kan? Minggu ni kita cerita tentang bearing. Okay. Okay. So ni topik-topik kita akan cover dalam bearing, iaitu bearing type, bearing life, bearing load and rated reliability, bearing reliability versus life, wheel bore distribution, relating load life and reliability, combined radial and thrust loading, variable loading, selection of ball and rod circle roller bearing. Okay,
Yang ni batu selection of tapered roller bearing, design assembly and assessment for selection controlling contact bearing, lubrication dan juga mounting and enclosure. Okay. Bearing yang lain yang kita akan bicara topik yang sama juga adalah cylindrical roller bearing, cylindrical roller lah. Ini bentuk dia bulat juga, dia rolling juga tapi dia memanjang. Ini pun kita akan bincang dalam topik yang sama juga. Okey. Okey, lagi satu adalah ball roller. Okey, ball roller ini yang kita dah bincang lalu. Ini bearing juga adalah satu bentuk bearing lah, kan? Okey. Okey, ni ball bearing. Saya percaya you all pun bisa tengok, you all familiar dengan ball bearing, ada dekat dalam basikal kita masing-masing kan, ball bearing ni. Dan saya pun menggunakan ball bearing untuk eksperimen saya lah, bidang research saya tu ada saya gunakan ball bearing nak tengok kelajuan terbang ball bearing tu kena target apa jadi kat target tu. Itu just selingan sikit lah kan. Okay, di dalam topik bearing ni kita akan bincang tentang bearing life, maksudnya dalam bearing ni sendiri kan. Contoh kita ambil gambar ni kan, berapa lama bearing ni boleh hidup, yang boleh pakai kan, sebelum kita kena tukar dia kan, sebelum kita buat maintenance kita kena tukar dia dan sebagainya kan. Okey, berapa lama ni kita nak bincang kan. Dalam topik yang sama juga kita akan bincang bagaimana kita nak pilih apa nama bearing yang sesuai dengan kita ni. Macam kalau you pergi Tesco, pergi Giant nak beli barang, you tengok ikan, tengok ambil katalog dia, ada barang-barang ikan, barang-barang rumah, barang dapur. Dan begitu juga dengan bearing ni, esok you nak pilih bearing mana sesuai, you tengok katalog kan, katalog mana. Ini adalah satu unik dengan bearing ni, dia ada satu standard, tetapi bila kita nak pilih bearing, kita pilih melalui katalog. Katalog tu datang pada syarikat-syarikat yang nama lah, seperti dimension dalam buku teks juga, SKF kan, syarikat nama SKF, dia ada cawangan dia di Malaysia ni, syarikat bearing yang ternama dan terkenal di seluruh dunia ni, ada dinyatakan dalam buku teks ni juga, nama dia SKF. Okay, so bila kita nak beli bearing, dia akan bagi kita katalog, dia suruh kita pilih mana satu yang sesuai. Okay, so jawapan dia mana satu sesuai, kita kena buat kiraan-kiraan dia yang patut kita, sebab bearing ni dia akan connect dengan shaft kan, kena dengan shaft. Shaft ni macam mana? Shaft ni adalah macam batang shaft lah, contohlah batang pen saya ni adalah batang shaft, dia ada connect dengan bearing, dia akan masuk dalam bearing. Okay, so adakah loading dia apa-apa yang boleh tanggung, boleh batang shaft, berat shaft kita kena ambil kira, radial load kan, thrust load. Okay, so in the end kita nak bearing tu tahan lama ke, bearing yang sederhana ke, dan kita nak guna untuk apa. Contoh kalau kipas angin kan, kita kipas angin dekat asrama contohnya kan, you keluar dari asrama, you buka 4 jam, sebab apa, api ayam, api elektrik asrama you mesti yang bayar, you buka 4 jam tak tutup kan, lama-lama kipas tu boleh jadi dia akan jadi slownya kan. Kenapa? Sebab bearing life dia tu dah jadi lama, jangka hayat dia sepatutnya boleh tahan 5-6 tahun, dia setahun dah tu je pakai dah kena tukar bearing baru kerana life dia tu dah kurang, tu dia. Okay, lepas tu kita juga akan bincangkan tentang ribu distribution, dan akan ceritakan ribu distribution, apa kaitan ribu distribution dengan definisi ribu distribution ni, dengan perang dunia kedua. Tu dia, ada sejarah dia ribu distribution tu dengan perang dunia kedua, perang dunia pertama dengan perang kedua ada kaitan dia ribu distribution ni. Okay, lepas tu rating load, life and reliability. Okay, maksudnya nak cerita tentang macam tadi lah, loading berapa banyak kita boleh pakai, adakah kita bearing yang contohnya bearing kat sini kita letak loading, adakah dia akan boleh tahan ataupun dia akan memenyekkan ball bearing ni. Okay, dia penyek lah sebab dia berat. Batang shaft tu berat, bearing tak tahan, patah. Bukan patah, jadi penyek. Adakah dia akan jadi penyek? Kan? Contohnya,
kereta mainan, adik-adik punya kereta mainan kan, dia beli kereta mainan, bearing dia tu buat pada plastik kan, tiba-tiba dia letak bentang besi, penyek dia kan, dia tak ditahan. Okay, so itu contoh je lah. Okay, lepas tu reliability, maksudnya adakah kita buat design tu untuk tahan selama-lamanya ataupun tahan berapa lama saja. Contoh kalau hydroelectric dam kan, kalau empangan hidroelektrik, dalam struktur empangan tu ada bearing untuk turbine dan sebagainya tu lah kan. Of course lah kita nak kurangkan maintenance supaya jarang sekali kita buat buat repair pada turbine dan sebagainya tu. Sebab kalau kita kena repair, tutup, kita kena tutup hydroelectric dam tu. Bila tutup hydroelectric dam, banyak kawasan yang kena tadah elektrik kan, dia tadah elektrik jenuh lah kan. Contohnya kat Terengganu tu ada hydroelectric dam, kita pun baca sejarah dekat tempat kita lima ada empangan hydroelectric dekat Terengganu contoh lah. Kita nak buat maintenance kena tutup, habis tutup tadah elektrik, habis dekat kawasan Terengganu kenyek-kenyek tu tadah elektrik. Tu kita tak mahu, nak elakkan, kita nak semaksimum yang boleh lah supaya kita nak kurangkan maintenance. Jadi apa jenis bearing yang kita sesuai nak pakai, apa jenis bearing yang sesuai nak pakai untuk kita, itu nama reliability. Kalau kita nak design untuk nak beli kipas angin kat rumah saja, nak pakai untuk biasa-biasa saja, tak payahlah kita nak beli, nak ambil duit beli bearing yang kemas-kemas, beli yang biasa-biasa cukup lah kan. Okay, so kemudian kita akan bincang juga tentang combine radial and trans loading. Okay, radial loading, loading yang radial, dan trans adalah yang tolak ke depan. Okay, yang tolak ke depan. So apa, lepas tu variable loading, kita akan bincang tentang contohnya kereta kan, kereta, motor, basikal contoh kan. Bila kita bawa kereta, kita pecut kan, kita pecut, dia laju lah, dia laju lah meter dia, kemudian nak buat polis slow sikit kan, slow sikit, kemudian tak ada polis laju sikit, lepas tu jumpa AES punya lampu, AES punya kamera, slow pula, kemudian tak ada orang, lagi pecut pula, lagi laju. Itu nama variable lah, variable lah, naik turun, naik turun, itu nama variable loading. So kita nak pilih bearing yang jenis mana kan, yang boleh tahan loading yang tinggi-tinggi, naik tinggi, naik tinggi, tu ada kiraan dia. Okay, dia selection of ball and cylindrical roller bearing, selection of taper bearing. Di mana kat sini kita kena tengok katalog, ada contoh-contoh yang diberi dalam buku teks, katalog yang ada diberi contoh dalam buku teks. Kemudian design assessment of really mounted bearing, kemudian kita kena buat lubrication. Of course bearing ni, bila kita cerita tentang bearing ni, ada bearing yang kita kena jaga, tak mau bagi habuk masuk kan. Okay, jadi kita kena buat lubrication, sebab lubrication ni dia akan bagi dia lincin kan, bagi dia lincin dan semua bahan untuk kita buat maintenance dia kan. Ada bearing yang kita boleh buat open kan, contoh kita open lah, maksudnya biarlah kena habuk, kena udara, kena habuk baik-baik aja, dia akan memang kita tahu untuk penggunaan luaran, dan kita mudah nak buat maintenance, rosak ganti tak ada masalah. Tak repair, orang kalau pasal tak baik bearing ni, daripada nak repair, baik beli baru je kan. Okay, memang ada kepakaran orang yang berhenti buat repair bearing, tapi harga murah, baik beli baru je bearing ni. Tetapi ada bearing yang kita letak dalam kenderaan, dalam apa, kita jangan bagi kena dengan pasir, tak bagi kena air kan, kita kena jaga kan. Jadi jenis-jenis bearing tu ada casing dia kan, casing dalaman dia, so supaya nak mengelakkan kena pasir kan. Bila kena pasir, dia akan jadi geseran dan sebagainya, merosakkan space dan sebagainya, jadi kita nak elakkan. Itu dia. Okay, baik, kita go slide seterusnya. Okay, ini saya kaji. Okay, roller cantilever ini belong to the most highly stressed component in mechanical engineering, demand high quality of bearing steel, especially high fatigue strength. Today bearing are produced by ingot casing and the casting. The premium quality is achieved by refining technology. Contohnya vacuum arc remelting. Kat sini kita pun tahu bearing ni adalah bearing
paling highly stressed. Okay, paling highly stressed. Sebab apa? Contoh kita ambil kenderaan kita, motor ke, basikal ke, kereta ke, lori ke, apa ke, sebagainya, apa sajalah. Shaft tu sendiri berat. Dapat shaft tu sendiri berat. Okay, apabila dia pusui, dia masuk ke dalam bearing, kan? Tengok bearing yang ada di bawah ni, kan, bola-bola yang ada di bawah ni, ball ni, bila benda tu berada di bawah, kadang-kadang dia naik atas, kadang turun bawah, naik atas, turun bawah, kan? Tapi bila point yang berada di bawah, dia kena hentaman, dia kena hentam, kan? Dia penyek dulu. Okay, dia penyek dulu. So, adakah dia boleh tahan? Ni, faham kan? Benda tu berpusing, memanglah berpusing atas bawah, tapi contohnya kamu bawa kereta terjun lubang. Bawa kereta terjun lubang. Bawa motor terjun lubang. Gedebam kata dia bunyi. Kan? Pada point yang di bawah, pada bola yang pada di bawah sekali tu. Dekat situ dia bagi stres paling tinggi. Stres paling tinggi. Okay? Itu dipanggil highly stress. Kemudian tak lagi dia pusing balik. Bola nak atas balik. Turun bawah, tepi sebagainya. Kan? Okay? Rolling contact bearing strain life is calculated using stress calculated at the surface and the volume, surface stress, amount of profile and misalignment as well as asperity deformation. Subsurface stress are calculated beneath the asperity for defining the life of the surface and deeper the volume of calculated life of the volume. Ini antara-antara benda yang ongoing research tentang bearing ni lah, tentang surface sebagainya. Okay, kita tengok kat sini. Ni antara research yang ongoing. Okay, ongoing research on rolling contact bearing. Bermakna, sekiranya kamu sekarang ni habis mengaji, kamu nak sambung master, kerana kamu nak sambung PhD, masih lagi orang mengkaji lagi tentang bearing ni, kan? Masih ongoing research tentang bearing ni tak kehabisan lagi. Ada lagi orang nak kaji. Yang pertama, orang kaji tentang crack, kan? Crack kat bearing ni, bola tu dia crack, kan? Sebab macam macam-macam sebab lah, sebab kita pun tahu fatigue, stress sebagainya, benda tu lama-lama pakai dia akan jadi crack. Okay, lepas tu diffusible hydrogen, sebab benda tu ada kaitan dengan lubricant kita. Bila kita pakai lubricant tu, dia akan jadi apa, something chemical reaction lah. Ni orang kimia dia lagi arif lah. Okay, kemudian yang ke seterusnya, nombor tiga adalah predict bearing life. Okay, predict bearing life ni kita tengok kat sini. Nampak tulisan kecil lah. Masa kereta cukup besar kan. Okay. Okay. Predict bearing life. Kenapa masih orang nak predict bearing life? Sedangkan dalam konteks kita akan belajar tentang bearing life. Okay. Kerana argument dia adalah ilmu tentang bearing life ni daripada dulu lagi, sebelum orang buat calculation matematik calculator lagi, orang dah buat dah calculation tentang bearing life ni. Kemudian bila teknologi berkembang, orang guna calculator. Okay, kemudian teknologi berkembang, orang guna lagi komputer. Okay, tapi maksudnya kita boleh predict lagi, lebih accurate lagi bearing life ni, sama ada adakah bacaan yang you akan belajar dalam buku teks ni, jadual yang you baca, yang you akan belajar nanti, adakah jadual yang kita akan belajar nanti accurate ataupun kena buat jadual baru, jadual bearing yang baru. Itu sebab kita akan guna bearing ni, kadang-kadang kita perlukan perkhidmatan, kita nak pakai kan? Okay, kita nak pakai lama, okay, kita nak pakai kejap je kan. Okay, kemudian sliding speed distribution. Sliding speed ni ada kaitan dengan ball bearing itulah, rolling yang cylindrical bearing itu, dia punya speed dia, kan? Kemudian pressure profile and feeling, film shape untuk lubrication lah. Kalau film kat sini dia bukan movie lah, you nak tengok movie, download movie Iron Man ke, movie Batman ke, bukan movie tu lah. Film ni adalah lubricant punya filem, kan? Bila you lumur dengan minyak, dia akan jadi filem, kan? Kat situ dipanggil istilah dia filem. Okay, lepas tu coating, of course lah, akan jadi setengah-setengah bearing ni kita bagi tahan kuat, kita tak coating.
kan. Okay, coating tu tahan berapa lama. Okay, lepas tu pitting. Kan, pitting, pitting ni apa, nanti saya refer balik pitting apa maksudnya. Lepas tu spoiling ni macam ni. Kan, spoiling ni contohnya, bila kena satu tempat tu, dia kena satu tempat belakang, belakang. Contohnya, kereta berlanggar, kereta langgar pokok, kereta accident langgar pokok. Belakang pokok tu terbang keluar kulit. Nampak? Kan, depan, depan langgar. Belakang tu punya impact kuat, belakang kulit pokok tu punya kulit belakang terkeluar. Itu panggil spoiling. Angat. Okay. Bearing fork, orang nak kaji tentang bearing fork. Kan, bearing fork 40 ialah kita bearing 40 tetapkan jadi orang akan kaji bearing fork. Lepas tu elastic plastic contact. Kan, elastic plastic contact mana? Apa ni istilah kat sini, kita pun tahu elastik benda tu boleh patah balik ke bentuk asal, plastik tu benda tu bentuk dalam flow lah. Istilah dia tu benda tu bergerak lah. Okay, macam air, macam minyak, dia berbentuk asal benda tu boleh bergerak, dia panggil plastik. So macam tu. Betul, solid lubricant. Solid lubricant ni, lubricant tu sendiri kita tahu minyak sebagainya, tapi bila kita tambah elemen-elemen of besi dalam tu, dia panggil solid lubricant. Kan, apa ni, boleh denam dan sebagainya. Nanti kerana apa, dia nak bagi tahan. Contohnya bearing tu kita nak operate dalam suhu yang tinggi. Suhu tinggi ni, you masak kat rumah, bagi malam ni nak buka puasa, masak kat rumah, minyak masak tu, dia termeluap udara lah, sebab suhu kita, suhu panas, api yang kita masak kat dapur kita terpanas, minyak tu, dia akan tersejat masuk udara. Tapi bagaimana kita nak minyak tu nak masih bertahan lama? Kita bakar terang mana pun dia takkan hilang minyak tu. Kita tambah elemen besi dalam tu. Tambah elemen besi dekat minyak. Of course lah, nak makan malam ni orang tak buat lagu tu lah. Tapi untuk besi, untuk besi tahan lama, untuk kulit ayam panas, dia kena letak solid. Supaya dia letak besi, elemen besi dalam lubricant supaya dia tahan panas. Kemudian line contact. Okay, line contact ni saya refer balik lah. Breaking pun sama. Lepas tu stiffness. Stiffness ni benda tu ni jadi lama-lama jadi keras. Kan? Lama-lama jadi keras. Okay, itu stiffness. Okay? Okay, faham tuan tu? Boleh faham kan siapa nak minat nak sambung mengaji ni? Tentang bearing. Ada tak? Siapa-siapa? Ada? Ada orang ni? Ada orang lah. Mira, ada. Dajan Indra, apa ni, Louis. Ada minat? Tak ada orang ni. Betul, saya cakap sama orang. Tak apa, kita sambung lah. Seterusnya, slide seterusnya adalah... Okay. Ini adalah... jenis-jenis tools for research purpose yang saya kaji menggunakan software yang saya buat hari tu. Antara benda-benda yang popular adalah finite element analysis, non-linear dynamic analysis, static life analysis. Ini berkata-kata yang you minat dalam bidang ni. Ini nama-nama analisis yang you perlu consider. Okay. Lepas tu maximum shear stress. Kalau kita cakap tentang stress, ini stress-stress yang ada. Maximum shear stress, formation stress, kontak stress, elemen stress dan sebagainya. Kalau kita bercakap tentang property, you tetap kena bincangkan tentang kontak fatigue property, friction property. Kalau kita bincang tentang failure, kita you kena bersimbang. Kena dalam bidang ni, kita mesti ada kontak failure, fatigue failure, spoiling fatigue failure, fatigue life failure, premature failure. Jadi jenis failure yang ada. Kalau kita bincang tentang model, okay, you kena buat pemodelan menggunakan CAD ke CAM ke sebagainya. Ini adalah model-model yang you mesti kena ada dalam you punya hujah-hujah, you punya report. Kan? Like prediction model, finite element, fatigue line model dan sebagainya. Bila kita bincang tentang behavior, tetap kena ada hujah discussion tentang non-linear dynamic behavior, content fatigue behavior. Non-linear ni maksudnya, of course lah, bearing tu, dia macam nak kata, contoh kita buat kereta lah, contoh kita buat kereta, kita mesti lah slow, laju, slow, laju, slow, laju, itu non-linear lah. Kan? Kalau
laju kita sama aja, itu linear. Tapi of course, secara logiknya kita buat kereta mesti kita laju pelan, laju laju pelan, itu adalah non-linear, kan? Okay. Kalau kita macam tentang elemen, you nak buat simulation, you kena ada finite element, discrete element dan sebagainya ni. Okay, selalunya kalau nak buat test, kena highly consider untuk nak buat contact fatigue test, crack progress, thrust bearing test. Lepas tu kalau kita bincang tentang teori of the bearing ni, mestinya kita jumpa tentang tak boleh larinya tentang Hertz contact theory, Hertzian contact theory, elastodynamic application theory, itu teori. Dan kita bincang tentang wear and tear. Wear and tear, dia ada rolling contact wear, high contact wear, contact fatigue wear, friction coefficient wear, friction behavior wear, and mat wear debris wear. Itu nama-nama yang bila you minat dalam bidang ni, ini nama-nama yang you tak boleh miss. You kena bincangkan benda ni in detail, kan? Okay, itu minat lah, insyaAllah. Okay, kita tengoklah tentang nomenclature of the bearing. Kalau you ingat masa gear punya assignment dulu, saya suruh you lukis tentang bearing ni. Tapi untuk assignment ni, saya tak bagi assignment lah, saya just nak cerita kat you. Ini adalah nama-nama bearing. Again, apabila you study topik ni dari sendiri ke, study dengan kawan-kawan ke, macam mana ke, elok you print out gambar rajah ni, ataupun you kena ada satu lagi handset ke, handset ke, satu lagi tablet ke sebelah tangan. Bila bincang, bila sebut istilah width ke, corner width ke, shoulder ke, you boleh tahu kat mana lokasi dia. Kerana subjek ni dengan topik-topik lain dalam buku teknik juga, nama istilah tu refer ke benda yang lain, kan? Jadi better you jangan keliru, kan? Okay, dia ada corner radius, dia ada shoulder, ada corner radius, ada separator, retainer dan sebagainya ni. Jadi separator ni penting kerana kita nak buat alignment. Okay, separator ni alignment kita nak, kan? Dia di sini ada race dia. Okay, istilah dia panggil groove kat sini, lubang kat sini, groove, dipanggil race, RACE, race. Okay, dalam topik lain dipanggil curve, topik subjek lain panggil curve. Dalam bahasa Malaysia ni, dalam bahasa Melayu kita panggil longkang, kan? Longkang. Okay, dalam bahasa bearing ni dipanggil race, RACE, race. Okay, faham tak? Kenapa dipanggil race? Sebab benda tu laju, benda tu bearing tu dalam tu dia pusing laju apa semua. Jadi itu panggil race lah, jadi kita buat racing lah, kan? Okay, jadi separator ni dia nak bagi dia alignment tu betul-betul duduk atas tu, dia tak lari mana. Kat sini lah kita kata, kat sini you tengok ni, you just imagine lah kalau bearing you ni masuk habuk, kan? Masuk habuk apa semua, dia akan rosak. Bila nak rosak nak repair, kena buka satu-satu ni, kan? Dahlah you jemur, you beli baru lah, kan? Jawapan dia memang ada servis orang repair bearing, tapi selalunya kalau dah kenyang aku tu beli baru je. Jawapan dia, bearing ni okey lah, harga okey, murah lah juga, kan? Okay, so type lah ball bearing, nama-nama bearing ada deep, okay, deep groove, filling notch, angular contact, shielded. Okay, shielded ni sebab kita nak elakkan daripada apa-apa elemen luar seperti habuk, pasir dan sebagainya. Kalau seal ni terus dia tutup terus, kan? Tak ada kontak dengan luar terus. Kalau kita nak buka, kita akan terpaksa buka baru boleh jumpa tengok dia punya dalam dia, tapi orang tak buka lah, kan? Lepas tu external self aligning. Okay, self aligning sebab bila kita masuk sana tu ialah ada mekanisme yang macam variable shaft. Okay, kan kereta kita ada dua tayar, kan? Tayar tu jalan bengkok-bengkok apa semua, jalan tak rata, dia naik turun, naik turun. Ni ada external self-aligning lah contohnya. Lepas tu double row. Kenapa double row? Kerana kita pun tahu kalau satu loading dia terima load yang berat, kalau double tu dia boleh terima double load lah, double of the load lah, kan? Okay, ada self-aligning, ada thrust. Okay, thrust kita nak tolak, dan self-aligning, thrust. Okay, lepas tu type of roller bearing. Okay, straight cylindrical, spherical thrust, tapered roller thrust. Okay,
yang tadi tu, tadi kita bersembang tentang ball bearing, ball bearing bulat. Yang ni adalah tapered roller, dia panjang, bearing tu memanjang, kan? Okay. Spherical roller, truss, tapered roll, needle, tapered roller, stick angle roller, okay. Ni istilah yang dipanggil, definition dia, okay. Definition, again, buku surat ni bawa bila you tahu nak bisa nak belajar topik ni, buku surat ni print out letak ke sebelah. Bila saya sebut pasal bearing failure, you tahu. Saya sebut pasal life, you tahu. Rating life, median life dan sebagainya. Yang pertama, bearing failure, speed, spalling or pitting of an area of 0.01 inci, kan? Okay, bearing failure maksudnya daripada bearing tu sendiri terkeluar pada terkeluar pada landasan dia, bearing terkeluar, the ball bearing tu terkeluar, okay, pada lari alignment dan sebagainya, itu adalah failure lah. Yalah, you bayangkan bearing tu banyak, banyak ball, satu ball hilang, satu ball jatuh, dia tak boleh macam lah keseluruhan dia. So itu cerita pasal bearing lah. Kena life, number of revolution, emergency may require for failure for one bearing. Okay, ini ada life, bearing life, maksudnya number of berapa kali dia boleh pusing. Dalam ni jangan imagine sikit-sikit dah, ratus ribu, dalam bacaan 100,000 revolution. Kalau dalam buku teks you boleh tengok dia punya bacaan untuk revolution tu 100,000 pusingan. Okay, you boleh sekali tengok. Okay, contoh nanti dalam calculation dia ada contoh kipas angin kat rumah, kipas angin kat bilik you, you nak pakai waranti dia berapa lama? Dia kata 3 tahun. 3 tahun tu dia boleh baca, dia baca contohnya kita buka 8 jam. Contoh buka 8 jam kontrol tak tutup ni. 8 jam kali dengan berapa minit? Berapa saat? Okey, dalam 1 saat berapa revolution? Dalam 1 minit berapa revolution? 8 kali dengan 60 minit bagi dapat 480 minit 1 hari. 1 hari tu berapa kali? 1 minit tu berapa kali dia pusing? Nampak? Contohnya 1,000 kali, contohlah 1,000 kali, okay? So dalam spesifikasi dia berapa ratus ribu kali dia boleh pusing, okay? Contohnya 100,000 kali, 100,000 kali tu bahagi dengan 480, maksudnya untuk 8 jam sehari tu berapa tahun dia boleh pakai. Itulah waranti dia. Itu orang buat waranti. Kita boleh agak lah bila dia nak mati tu, bila dia nak waranti. So habis pada waranti tu dah tak boleh lah apa, claim waranti lah. Tapi kalau dia rosak sebelum waranti, kita boleh claim balik. Tu cara orang kira waranti. Lepas tu rating life, okay, required for 10% of the sample to fail for a group bearing is for minimum life L10, okay. Okay, yang ni, jadi ada kita ada statistik juga. Nanti saya akan tunjuk dalam bentuk graf lebih sampai topik ni. Okey. Jadi kita ambil sampling tu, kita jangan ambil risiko. Kita ambil 10% fail, kita itu adalah limit dia. Okey. Lepas tu median life. Median life kita ambil required for 50% of the sample of fail. Jadi kita ambil risiko sikit, kan? 50% of sample of fail. Jadi maksudnya kita kita macam ambil risiko sikit, 50%. Okay, macam mana kaitan dia, macam mana cerita. Tak apa, nanti bila saya tunjuk graf ni orang boleh faham. Catalog load rating C10, constant radial load that causes 10% of the group bearing of fail at the bearing manufacturer's rating life, depend on type, geometric accuracy of application and material of bearing, also called basic dynamic load rating and basic dynamic capacity. So apa dia tu rating life? Rating life dia unit dia adalah Newton. Unit dia adalah Newton. Okay, saya ulang, rating life unit dia adalah Newton. Kalau life saja adalah unit adalah berapa kali revolution, berapa kali pusingan. Okay. Jadi again C10, lepas tu C50, C90, apa beza dia? Ini adalah berapa banyak kita nak belajar. Tutor? Ya, ya, ya. Suara tak berjelas tu. Saya suara ke? Oh, suara tak jelas. Saya suara kot. Yang ni okey ke? Dia pun tak komplain pun.
risau pun. Bui-bui cakap. Hello? Hello? Okay, okay. Jelas eh? Ha, jelas. Ni jelas, ni jelas, saya jelas. Pakai apa nama mic lah ni, tadi tadi yeah, sebelum ni saya tak pakai. Hello? Dengar ke? Apa yang paling tak kumpul? Betul tu mama. Dengar. Dengar eh. Ya, ya, tadi sebelum ni dengar je lah Herat. Suara saya sebelum ni. Dengar saya. Dengar apa-apa. Okey, okey. Rakam je. Saya rekod. Baik. Baik. Katalog load rating ni, dia bacaan dia dalam Newton. Okey, Newton. Okey. Basic low rating ni, rating life of rating life of 10,000 to 100,000 revolution of the inner ring lah kan, inner ring radial load will be necessary to cause shock failure at the low life is relatively high. Okay, but basic load rating is reference value, not an actual load. Okay, so kat sini macam ni, apa maksudnya radial load is cause low life is relatively high. Contoh bagi bagi apa ah ha? Contoh ah basikal lah kan, basikal kan. Okey, you basikal you, okey, dia boleh pusing jangka hayat bearing kepada basikal tayar tu, dia boleh pusing boleh pakai untuk 5 tahun contohnya. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan berapa kali pusing kita kayuh basikal tu. Contoh kalau basikal tu untuk mountain bike, okay, basikal untuk kayuh basikal ke pasar sebelah rumah. Kita beli basikal yang mak-mak kita duk naik tu, untuk kita duk kayuh basikal. Okay, kayuh basikal nak beli ikan. Bukannya beli basikal mountain bike, bukannya beli basikal racing kan, tapi basikal yang dia tu sesuai dengan bearing dia tu, sesuai untuk penggunaan yang sekali-sekala. Kalau basikal yang sama apa nama kita gunakan untuk racing, basikal yang kita bawa pergi market tu, kayuh sekali-sekala bawa pergi market, adik kita nak rempit guna basikal, nak rempit guna motor, tak ada motor, dia rempit guna basikal, rempit kayuh punya laju ni, rosak basikal tu kan. Rosak basikal tu kenapa? Dia punya loading dia tu terlampau tinggi dalam kayuh laju kan, dia kayuh laju, lepas tu kayuh kerap lah tu kan. Basikal tu guna untuk kayuh pelan-pelan, kayuh sikit-sikit je kan. Sama juga dengan basikal adik you lah, adik-adik you kat kampung, dekat rumah, basikal budak-budak kan, bukan boleh laju kat roda 3 apa semua. Tiba-tiba kamu yang berat ni, kamu yang dewasa ni saja nak mesti adik tu naik basikal kanak-kanak tu, kamu dalam berat, makan banyak berat pula tu. Patah ni apa nama, utuh basikal tu kan. Kenapa? Dia punya bearing pada basikal tu tak boleh tahan kan. Itu contohnya kan. Itu dikata unrealistically high. Saya bagi contoh basikal ni kerana logik lah. Sebab apa nama, basikal adik-adik kat rumah, basikal adik-adik kan, budak-budak 5-6 tahun punya basikal tu, tiba-tiba kamu yang dewasa ni, kamu pergi duduk atas basikal tu, patah basikal tu kan. Betul, nak kayuh pula patah. Kerana dia punya patutnya load tu boleh kayuh lagi lama, tiba-tiba kamu yang berat ni, kamu duduk atas basikal, kamu kayuh pula, pecah basikal tu kan. Okay, itu contoh je lah kan. Okay, lepas tu static load rating, C0. Okay, C0 static load kalau benda tu tak bergerak kan. Static radial load correspond to the deformation of railing element and rest at most heavily contact stress. Kita tahu bearing, kita tahu you boleh tengok gambar rajah bearing. Okay, saya ambil gambar rajah ni lah, kita tengok kat Google image ni. Bearing ni kan dia ada ni, bola ni berada di bawah, sekali lagi dia nak atas. Tapi bila berada kat sati, benda tu kereta berhenti, motor sikal berhenti kan, tayar berhenti kan. Bila tayar berhenti, kita ada parking kereta. Yang berada kat bawah tu, yang berada kat bawah tu apa nama, dia mengalami static load rating, C0. Okay, static load rating which corresponds to permanent deformation of rolling element at rest at most heavily stressed contact.
kat sini apa nanti lah dia minta contact, use to check complementary information and use to combining verification result. Okay, saya nak cerita apa maksud static load rating. Sekiranya di rumah kamu sekarang ni, you all berada di rumah kan, ada kenderaan yang tak gerak, mungkin kenderaan kereta tu memang jangan pakai atau apa saja. Kalau kereta lama lah, kereta lama tak gerak ni, kereta ayah kamu, kereta tok kamu yang tak gerak lama ni, bila tak gerak lama dia punya bearing itu akan mengalami static load rating kan, dia akan jadi rosak. Lama-lama dia akan jadi rosak sebabnya seluruh berat kenderaan tu, seluruh berat kereta tu bertumpu pada satu point yang kecil saja. Kalau kita tengok pada loading ni, tengok dia seluruh berat kereta bertumpu pada satu tempat je. Sebab tu orang pesan kita perangkat enjin kereta. Bila kita perangkat enjin kereta, enjin seluruh mekanizer tu bergerak lah, dan kemudian kita gerakkan sikit depan belakang bagi bagi jalan juga kereta tu. Kerana rotor-rotor kita dia taklah dia tahu sangat pasal, mungkin dia tak tahu pasal kejuruteraan kan, tapi apa logiknya rotor-rotor kita pesan, sebab lama-lama kita perangkat enjin kereta, lama-lama kita bergerak juga kereta tu, mana dia nak beritahu kata static load rating ni lah yang stres akan tertumpu tu, dia akan merosakkan bearing kan, merosakkan bearing pada point yang bawah tu, lama-lama dia akan rosak. Itu dipanggil static load rating. Lepas tu kita kata motor-motor kita ni observe kan, okay, dia observe, so dia pesan kita, so kita ikut je lah apa yang dia pesan tu juga tu, okay. So kita tengok stat seluruhnya. Load life relationship, okay, kat sini kita panggil electrical group of bearing are tested to be life bearing criterion. Plot of load versus life, this is a log scale is approximately linear. So using a regression equation to present the line, F L 1 per A sama constant, A untuk ball bearing seperti dalam gambar rajah ni, ni adalah ball bearing, dan A 10 per 3 untuk roller bearing. Roller bearing ni okay, roller bearing, okay, roller bearing, okay, roller bearing ni yang ni ya, yang ni kita pakai E sama dengan 10 per 3. Okay, macam mana dapat equation tu tak payah tanya saya, saya pun ni complicated juga, saya pakai lah. Okay, tak apa. Okay, kita, before saya go untuk relationship, saya akan ceritakan tentang sintens. Jadi perkataan sintens ni, sintens C50, C90. Okay, tengok pada whiteboard saya. Okay, tengok kat whiteboard ni, saya lukis lah kat whiteboard ni lah. Dalam kelas matematik you ada belajar tentang bell curve dah. Bell curve ni dipanggil, ni ada statistik ni, lebih kurang lah statistik ni. Okay, kat sini dipanggil 10% 10 percentile, sini dipanggil median 50 percentile, sini dipanggil 90 percentile. Kat sini di belah hujung ni dipanggil 100% lah, satu lah 100% lah. So kalau dalam population tu, kita bearing mana kita nak pilih, selalunya bearing yang kita pilih itu dalam region ni 10% of the capacity of sampling tu, kita ambil 10% ini dipanggil C10, dipanggil L10. Kalau 50% yang ni 50% C10 50-50 dan sebagainya. Okay, apa kaitan dengan pemilihan bearing kan? Kalau kita nak guna untuk normal usage, contohnya kipas angin, maksudnya bukanlah kita nak pakai untuk yang penggunaan yang lasak lah, kita ambil yang biasa cukup lah kan. Kita tengok katalog tu, dan kan ibarat katalog tu macam you pergi ke Tesco, you pergi ke Giant, you ambil katalog tengok harga ikan apa semua lah, harga ikan, harga ayam dan sebagainya tu. Okay, you tengok katalog yang biasa, rating yang biasa saja you pilih tu cukup lah kan. Tapi kalau kita nak pakai penggunaan yang lasak kan,
Kegunaan yang lasak sikit. Macam contohnya barang kita pakai tu kita nak gunakan untuk yang heavy duty punya. Okay, kita pilih yang duty. Tapi kalau betul-betul kita nak pakai untuk macam selama-lamanya lah, macam terbang, yang kita nak pakai untuk hydroelectric dam, yang kita tak mahu sangat lah buat maintenance-maintenance ni kan, kita nak pakai untuk kurangkan maintenance, kita pakai 90% percentile punya. Jadi beri tu kita pilih beri yang lebih kuat lah kan, itu kaitannya C10, L10 dan sebagainya tu. Okay, okay. So tengok load relationship, applying equation 10 to 2 light, 2 load life condition, FL1, FL2. So denoting 1 for with R, we get load condition, so dapat FL, FR sama LR. R tu represent tu rating of the catalog. Okay, contoh kat sini LD adalah desired, LR tu katalog. Okay, desired tu yang kita nak, desired tu yang kita nak, kita nak semester depan insyaAllah you akan buat IDP dan juga FYP. Okay, contoh you kena buat design, ada satu design terus Newton contohnya. Contohlah 100 Newton maksudnya 10 kg boleh support loading yang tu. Itu yang kamu nak desired kan, yang kamu nak. Tapi bila kamu backup katalog dia kan, katalog dia, adakah kamu nak pilih bearing yang boleh support 10 kg? You nak 10 kg, you nak loading yang boleh support 10 kg. It is the desired LD tu. Tetapi bila you pilih katalog, you buka katalog buku tu, adakah you nak pilih bearing yang boleh support 10 kg? Jawapannya tak. Selalunya kita akan pilih loading yang lebih tinggi. Calculation tu akan beritahu kita akan pilih loading yang lebih tinggi kerana macam-macam sebab lah. Satu, kita variable loading, kalau barang tu kita letak untuk benda yang variable loading, kita tak boleh jangka kalau kita letak 10 kg, kita nak 10 kg, kita ambil loading yang 10 kg, bearing yang 10 kg juga kosak ada bearing tu. Kita kena pilih bearing yang lebih kuat, kekuatan dia kan. Lepas tu units of L are revolution. Okay, life L is given in hours at given speed, R in revolution per minute. So applying conversion of 60 minute per hour, so dapat 6, L sama dengan 60 L per LN. And L tu lah life dia, berapa kali revolution. Okay, N lah speed dia. Okay, so think for FR, LR adalah untuk rating dia, katalog dia rating. So dapat equation yang lain adalah C10 sama dengan FR, force pada katalog. Okay, desired dia, L life desired bagi life katalog, 1 per E. E tu ingat, E kalau ball bearing yang ni adalah E tu sama dengan 3. E sama dengan 3 kalau untuk roller bearing. Ni roller bearing ni dia L sama dengan, E sama dengan 10/3. Okay, katalog rating is used to find suitable bearing in the katalog. Okay, so is it convenient to define dimensionless multiple of rating life? So XD sama dengan LD bagi LR. So dimensionless dia tak ada unit, dia tak ada unit. Okay, tetapi dalam buku teks you akan tengok buku teks yang sama, dia selalu berpesan pada kita walaupun dia tak ada unit, tetapi biasakan juga tulis unit dia. Apa maksud dia? Okay, contohnya LD bagi dengan LR saya ni. Okay, unit ni adalah revolution per minute bagi dengan revolution per minute. Kita pun tahu, kita belajar matematik dulu masa sekolah, unit ni mati. Bila mati dia tak ada unit, tak ada unit lah. Tetapi untuk tujuan kefahaman kita, okay, dalam buku teks pun beritahu kita biasakan tulis juga, tulis nama penuh revolution per minute, per revolution per minute. Ini cara kita faham. Kerana sekali
kita faham tak lagi kita bagi kat orang lain, kat kawan kita, dia pun tak tahu dia ni unit dia apa, unit minit ke, unit meter ke, kan, unit apa, kilogram ke. Sama kita, kita tahu lah, tapi bagi kat orang lain dia tak tahu, dia tak tahu unit apa. So biasakan walaupun unit tu mati, dimensionless tetap unit. Nah, tetap unit lah, bagi semua orang faham. Okay, so ini satu soalan berkaitan kita boleh buat on the spot. Consider SKF, which rate is varying as 1 billion revolution. If you desire a life at 5,000 hour at 1,000 revolution per minute, or a load per 20 pound with a reliability of 90%, for which catalog rating will you search in SKF catalog? Okay, again, SKF tu apa? SKF tu adalah satu syarikat buat bearing. Okay, dia dinyatakan dalam kutek ni kalau dia adalah satu syarikat yang popular. Hari ni pun masih ada syarikat tu, di Malaysia pun ada cawangan syarikat tu. Okay, SKF bearing, you boleh google, memang ada cawangan dekat Malaysia pun ada. Okay, so dia bagi tahu dia light of 5,000 hour at 1,725 per minit. Okay, so apa maksud soalan ni, kan? Jadi soalan ni ada kaitan dengan waranti macam saya beritahu tadi, ada kaitan dengan waranti. Apa maksudnya? Kalau kita apa nama barang kita yang kita design, dia, kita nak bagi waranti tu berapa lama? Adakah 3 tahun? Adakah 2 tahun? Atau main bantai bubuh je? Tak, kita bukan main bantai bubuh. Kita bantai bubuh kita letak mengikut apa kapasiti bearing tu, kan? Dia boleh tahan berapa lama. So contoh dalam ni 5,000 jam, okay, pada 1,75 revolution per minit. Kalau kawan tu pakai lebih pada kelajuan tu, maksudnya bearing tu lagi pakai lagi banyak, dia punya masa tu makin kurang lah, kan? Okay, so waranti kita set pada 5,000. Lepas 5,000 jam, waranti tamat, kan? Waranti tamat. So 5,000 jam tu boleh dengan bagilah 24 jam, dapatlah berapa hari, kan? Berapa hari you boleh calculate lah. You boleh calculate sendiri berapa hari dia dapat itu waranti yang you dapat lah, kan? Okay, after that waranti dah habis, dah tamat, kan? Okay, so load 400 pound reliability of 90%, so dapat jawapannya L10. Okay, life pada 10% sama dengan desired, sama dengan LN revolution per minute. So dapat C10 sama dengan desired yang kita nak, RTNN 60 1 per A. So ni adalah 400 pound. K 5,000 15 revolution bagi dapat 321 kilonewton, 321 pound. Okay, so this dah bagi nota kat sini, 400 pound equivalent dengan 179 newton. Kalau kita bagi dengan graviti 10, sama lebih kurang dengan 178 kilogram. 178 kilogram. So sini adalah 14.3 kilonewton. Apa maksudnya jawapan ni 14.3? Maksudnya nanti bila you tengok katalog, macam saya kata tadi, you tengok buka katalog kat Tesco, you tengok harga ikan, tengok harga ayam. Sama juga dengan katalog ni, you pergi pada mesin, you pergi pada katalog tu, you tengok pada loading yang dia boleh support 14.3 kilonewton. Itu lah jenis bearing tu. Bawah pada tu jangan consider, kena consider sekurang-kurangnya 14.3 kilonewton. Okay, itulah bearing yang you kena pilih, jangan kurang daripada 14.3 kilonewton. Tengok katalog tu, you tengok pada atas sampai bawah, tengok katalog tu, you pilih pilih yang tu. Okay, at constant load with the light major division is right skewed, a Weber distribution is a good candidate. Apa tu Weber distribution? Apa itu Weber distribution? Weber distribution. Okay, samanya Weber distribution ni yang paling arif di school FTKM kita ni adalah Dr. Rosmaini. Kenal tak Dr. Rosmaini? Kalau tak kenal, masa tahun 4 ni insyaAllah you kenal lah. Dia ajar subjek production sebagainya. Dia lebih arif
tentang paper distribution. Okey, lebih kurang macam ni lah. Paper distribution ni, kalau zaman dulu, zaman Perang Dunia, okey, zaman Perang Dunia dulu, Perang Dunia pertama dulu, kan, kalau ni siapa yang askar palapis pun dah polis subsusi ni, dia tahu lah. Kalau dalam satu pelatun kita, satu battalion kita ni ada berapa orang? 30 orang, 60 orang, kata 30 orang satu pelatun. Perang-perang padam seorang, perang-perang padam orang apa ni meninggal. Seorang meninggal, dua orang meninggal, tiga, empat orang. Okey, saja tu potong nama, potong nama, potong nama. Okey, so maksudnya tinggal lagi daripada 30 orang, tinggal 25 orang, tinggal lagi 20 orang. So with the distribution ni, dia boleh predict by the end of the perang tu, by the end of the attack tu, berapa orang yang tinggal, kan? Itu prediction dia lah. Okay, itu cara matematik dia tu lah. Tu saya kata ada kaitan dengan Perang Dunia Pertama tu. Okay, maksudnya distribution ni lebih kurang dicipta statistik ni pada zaman Perang Dunia Pertama, kan? Dia nak kira berapa banyak anggota yang masih balance selepas waktu peperangan tu. So komander tu boleh plan lah, kan, pada minggu pertama berapa orang yang ada, minggu kedua kalau ikut statistik ni berapa orang yang lagi yang ada, berapa masih berbelah tinggal. Lepas satu orang turun jadi 70, turun jadi 50, lepas tu dengar, lepas tu in the end dia boleh request backup dan sebagainya lah, kan. Historically macam tu lah lebih kurang. Okay. Defining life major in dimensionless form as L, the distribution is expressed by redistribution as R sama dengan exponent. Ni equation ni. Okay, R sama ialah reliability, X adalah life major dimensionless, variate L per N, X ialah guaranteed or minimum value of X. Okay, ingat X tu adalah LT per LR tadi. Data adalah characteristic parameter for relative contact is correspond to 63.3 percentile value of X. B adalah shape parameter that control the squidness for rolling contact bearing is equal to 1.5. Okay. Okay. So, kat sini 63.21 percentile ni, dia ada graph. Wimbo distribution ni actually dia berkaitan dengan graf bell curve ni lah, kan. Kalau kita kata 50% ni, 50% dekat sini, 63 tu kat mana? Dekat lebih kurang kat sini 63%, 63 percentile. Dan dia panggil squidness, dia lari sikit daripada median. Kalau betul-betul dekat tengah ni, dia straight line lah. Skewness tu dia lari sikit. So nak lari sikit 63%, kan? Ni 63% tu rolling contact percentile lah, kan? Okay, reliability of life. Okay, where equation R sama dengan 1 tolak P, P adalah probability of value of X accurately meeting infinity sampai X. P is integral of property distribution FX from reliability equation 11.4. Dua probability density function, if function sama dengan equation ni, X lebih besar sama dengan kosong dan X lebih kecil daripada kosong. Okay, L lebih besar daripada X. Jadi kat sini, okay. Jadi adalah X di cara matematik tulis lah, kan. Ini X lebih besar daripada X naught. Tengok pada sini, kat arah ni. Jadi kat arah ni. Jadi apa maksudnya dalam bahasa lagi mudah? Dalam bahasa mudah dia nak sebut apa? Dia nak beritahu kata kalau kita nak bearing yang biasa, bila kita nak high risk punya bearing, kita nak pakai loading yang lebih tinggi. Okay, kita ambil yang sebelah ni. Maksudnya bacaan kalau kita tengok soalan ni 14.3 kN, ini adalah bacaan yang kita nak. Tapi kalau kita nak selamat, kita ambil bacaan lebih tinggi sekali, 2-3 kali ganda lagi, mungkin 30 kilometer punya bearing, kan, kita ambil yang tu lah. Tapi 4.3 ni
adalah di sini je. Arah arah sini. Kan? Jadi kan. Yang tu kan cara kita pilih lah. Kan? Okay, mean extended deviation of fx adalah ux sama dengan x0 tambah theta tolak x0. Okay. Lepas tu apa cangkui tu. Apa dah saya pun tak ingat. Apa ni yang tu. R tu lah adalah gambar function estimated in table A34. Ada A34. A34 ni cari dalam buku teks. Okay, kena cari dalam buku teks. Table A34. Saya rasa dalam video saya dah tunjuk kot A34 ni. Dia dekat buku surat belakang dalam buku teks ni. Kan? Buku surat belakang sekali. Okay, solving equation 94 for x yields x sama dengan x0 tambah x equation ni lah. Kan? So, okay. Construct researcher properties of 0230 improve ball bearing if the weight moment meter are x0 tambah 0.02 delta tambah 4.49 b sama dengan 1.43. Okay, find the mean, median and 10% the deviation and coefficient of variation. Okay. Pertama-tama, bacaan 0230 ni ada kod bacaan. Okay, dia bukan saja-saja dia bagi nombor ni, dia ada refer pada table. Okay, nanti dalam sampai masa ni, sampai ke satu topik ni saya akan lebih sentuh lah. Okay, saya clear rumah lah. 0230 ni adalah nama kod bacaan tu, dia ada sebab dia. Okay, so dia bagi bacaan ni. So solution interpreting from table A34. Okay, maksudnya bila you nak buat latihan ni, you kena buka table A34 ni. Tak tersilap kat buka surat belakang ni. You tengok dimension life is UX sama dengan X0. Okay, 0.02 ambil yang ni 4.49. Terus balik kat sini. Tolak ni tempat bacaan dia adalah 4.03 UX. Okay, so this is the average life is 4.033 L0. Jadi life dia tu kali dengan 4 kali dengan dah. Kan kali dengan 4 kali dengan dah. So median deviation life correspond to R sama 0. Form equation is apa? Okay, jadi kat sini apa maksudnya sebelum saya move surat serunya. Okay, ni. Jadi kalau kat sini life dia, kita boleh predict dia boleh tahan. Kalau kita matematik equation dia boleh tahan 10,000 jam macam tu. Kita lah kita nak cari very sesuai. Kita kali dengan 4 lah, 40,000 jam punya kita, kita tengok katalog tu live dia mesti lebih pada 40,000 jam. Okay, contohnya lah. So dimension live correspond to R0 sama dengan R0.5. So form of 0.5. So masukkan equation dapat 3.47. So L sama dengan untuk 10 ni 3.487 L10. Okay, okay, ni 50% of the percentile. Kalau untuk yang biasa normal adalah 4.03. kalau untuk 50% macam percentile, dia masukkan bacaan 50 kat sini, you dapat 3.487. jadi macam seolah macam kita ambil risiko sikit lah. Kita nak bearing yang murah. Kan, kita implication tu kita tahu benda tu nak pakai, tapi bukan not for heavy duty. Kita ambil 50% sebab kita mungkin kita kurang bajet apa ke. Kita ambil bearing yang sesuai sesuai untuk kegunaan je lah. Okay, 10% value of dimension life is extend sama dengan ni, you akan dapat lebih kurang 1. Okay, standard deviation of dimension life. Okay, standard deviation yang bila masukkan equation, you akan dapat. Okay, dia terus balik masukkan equation, you dapat 2.255. So coefficient of variation dimension life is CX sama dengan, you akan dapat 0.683. Okay, ada faham dekat tu? Satu jam nak cakap kan? Tak ada. Tak rehat lah ni apa. Habis dah liuk kan? Faham kata tu? Okay,
Relax lah. Faham. Okay. Kejap lah, kejap lah. Rating load, life and reliability. Okay, macam mana kita nak relaykan loading. Okay, life dengan reliability. Okay, catalog information is at point A, coordinate C10 and X10. Okay, sama dengan 1 as order 0.9 reliability. Counter, okay, 0.9 kat sini lah. Okay, 0.9 ni kat sini. Maksudnya menghampiri 1. Okay. So the information is at point D and coordinate FD and XD and on the R sebagai R dan reality counter. So designer must move from point D to point A by point B. Okay. So ni kalau kita design, kita buat plot graph, kita nak pergi kat point A, kita masuk apa point D ni XD. Okay, desired yang kita nak, dan kita plotkan graf dia. Okay, kita pergi kat C10. Okay, dan kita dapat point A. Okay, point A is so rated line 0.9. Okay, along a constant reliability counter. Okay, FB sama dengan XB 1 per A sama dengan FD XD 1 per A. So FB sama dengan equation ni. Okay, so you can dapat rated line, design line. Okay, ini sama dari tadi eh. Okay, along a constant line AB. So R ni sama dengan exponential negative AB X dot. So B for XB, XB sama dengan X dot. You can dapat line ni. Okay, substitute XB sama dengan equation A. You can dapat equation FD sama dengan X dot XD. Okay, include application vector AF. Okay, saya akan terangkan AF dulu pada dia. C10 sama dengan AF, FD sama dengan equation ni, dan note 2 RD sama dengan 0.9, diameter equals 1 and the equation reduce to equation 9.3. Okay, so AF adalah application vector. Kat sini kita nak guna apply tu, kita nak apply kat mana. Kalau kita contoh basikal tadi kan, contoh basikal tadi, you nak apply untuk basikal yang jalan yang sekali-sekala pakai ke, sekali-sekala kita pakai nak pergi ke market ke, ataupun kita nak kayuh basikal dengan kawan-kawan ke, ataupun kita nak kayuh basikal untuk racing ke, ataupun kita nak kayuh basikal macam jadi atlet macam Azizul Hasni kan. Azizul Hasni awal tu jadi atlet, dia kena pakai basikal tu untuk special. Okay, so itu adalah application kita. Kalau kita kata bearing tu bearing yang sama kan, bukan bacaan bearing tu basic dia sama, tapi AF tu application factor tu menentukan kita nak pakai kita nak pilih bearing yang mana. Okey, contohnya C10 tu nilai dia yang asal, nilai asal tu C10 tu nilai dia dalam newton tau, dalam loading. Okey, loading asal tu 1000 newton. Okey, kalau kita nak pakai basikal yang kayu basikal free market je, AF tu 1 lah contohnya. Kalau kita nak pakai untuk nak kayu basikal dengan kawan-kawan pusing apa nama, pusing kanga ke, pusing kampung juga,
kita letak dua. Kalau kita pergi mountain bike, kita letak tiga. Kalau kita nak jadi atlet macam Aziz Rasti, letak lima ke letak sepuluh kan. Jadi itu bearing yang kita nak pakai lah, yang boleh tahan. Jadi kandang lah dia punya loading kita nak pakai tu. So bearing kita nak beli bearing yang lebih mahal, lebih kuat dan sebagainya. Okay. So, we put parameter extend sama dengan data and B are usually provided in the catalog. Okay, so memang catalog bagi. Typical value of weaver parameter are given up to B61 at the beginning and the end of chapter problem and show below in page 601. Okay, and the picture 1, parameters are common for tapered roller bearing. Picture 2, parameters are common for ball and straight roller bearing. Dia adalah main picture 1, dia main picture 2. Dia tak nyatakan 1 to HKF ke, 1 to adalah nombor 2 tu daripada bearing association ke, AMBA tu, bearing association tu. So, dia tak nyatakan. So, tak apa. Yang ni, dia tengok kat sini, 90 kali 10.6, 90,000. 99 juta revolution. Yang ni, 1,000 revolution. Okay, so, bicara dia. So, rating life and rating C10 sama dengan application factor FD Zayed kita nak tu. Ni equation 9 can be simplified slightly for calculator entry. Note that loan 1 per rating Zayed sama dengan loan dapat ni 1 tolak RT. PF is the probability of failure. Okay, so thus can be approximate by C10 sama dengan application factor R 0.9. Okay. Kita pun bertanya-tanya. Mesti saya percaya mungkin you tak terfikir, tapi kadang-kadang you fikir ke, kalau kita beli besi, tahu dah besi itu straightforward. Besi itu berapa load nak pakai, berapa kita nak beli shaft, sama juga kita tahu dah berapa banyak shaft loading kita pakai. Tapi bila kita bincang tentang bearing ni, kenapa sampai kena katalog? Kan? Sebab ada terlalu banyak bearing yang jenis-jenis banyak sangat requirement, 1001 requirement dalam dunia ni kan, sangat banyak sehingga kan kita nak beli pun kita kena tahu apa yang kita nak beli lah kan. Okey, dan you bayangkan basikal saja ada jenis berapa jenis basikal, kereta saja ada berapa jenis kereta, sebagainya lah, benda-benda kecil, benda besar semua. Jadi itu memerlukan kepelbagaian jenis bearing kan, kita nak pakai application load dan sebagainya. Jadi ini sebabnya bearing ni jual dalam bentuk katalog kan. So esok you kerja nanti dalam bidang bearing ni, you memang you kena baca katalog lah, tak beli ni. So tak apa lah kan. Okay, so tengok example 11.3. Design load or load bearing is 1840 N. Application factor 1.2 is appropriate. The speed of the shaft 400 revolution per minute. The life 30 kWh with gravity of 0.99. Okay, dapat saya maksudnya benda tu betul-betul dia nak pakai je agak lama. Okay, what is the C10 catalog entry to be sought or exit when searching for the deep bearing? In the catalog, on the basis of 10,000 revolution for rating life, people parameter 0.02 X 449 and P sama dengan 1483. Okay. Macam dia kata tadi, WIPO parameter ni dah dibagi dalam katalog. Dah bagi kat katalog lah. So, tak payah risau. Okay. Yang kita nak tanya hari ni, katalog entry ni kita nak tengok kat mana kat. Kalau nanti you balik boleh tengok full text. Okay, pergi tengok PDF full text tu, you akan tengok dia punya C10 tu sebelah kiri sekali. C10 tu apa bacaan C10 yang kita nak kan. Okay, dan kita, bila kita pilih tu selalunya kita pilih lebih lah. Kalau C10 nilai kita tu contohnya 1840 N, kita akan pilih lebih pada 1840 N lah. Okay, tapi jangan melampau-lampau lebih, nanti rugi duit lah beli beli bearing kan. So XT sama dengan LD bagi LR 60, kita akan dapat dimensionless XT, dimensionless parameter ni. So
again, dimensionless ni walaupun nama dimensionless tapi untuk tujuan kefahaman dan mengelakkan kekeliruan, better you tulis nama penuh dia kalau revolution per minute, tulis revolution per minute over revolution per minute. Okay, so dapat 720. Okay, so start the life, design life is 720 times the airtime life. So for wearing A from equation 11, so T10 sama dengan 1.2 is application factor kalikan 1.84 mendapat 1.84. Okay, so equation, so dapat 720, masukkan ni lah, kena dapat 32.8 kilonewton. Okay, 32.8 kilonewton. Tengok dia punya nilai ni, 1840, 32.8. Lari banyak tau. Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? 4 kali ganda, 5 kali ganda punya. Banyak kali ganda lah dia punya mezaan dia. Okay, kenapa kita kena pilih bearing yang boleh support load banyak? Padahal kita nak letak bearing, oh tak kata-kata 1.84 kilo je. Kita kena cari bearing yang boleh support ni, kan? Kita boleh tengok nature of the bearing. Contoh saya kata ni ball bearing, you bayangkan ball tu kecil je, ball ni kecil je. Tetapi apabila benda tu duduk dalam statik ataupun ada dalam keadaan bergerak, benda tu berada di bawah, benda tu bila berada di bawah, seluruh berat tu dia kena support, kan? Dia kena support. Jadi contoh kita punya kenderaan lah, kereta lah, basikal ke apa sajalah, kan? Bila tu benda tu berada keadaan statik atau benda tu keadaan bergerak, tapi ball ni berada di keadaan posisi belah bawah, keseluruhan berat tu dia bertumpu pada situ punya, kan? Jadi sebab tu lah bacaan dia kena cari yang tinggi. Makna dia kalau you dapat, you nak bearing 1840, you cari loading 1840 lebih kurang tu juga, pecah bearing tu, dia tak boleh tahan, kan? Okay, tu kena ada 32,000 liter tu kali ada, kan? Okay, so combine reliability of multiple bearing, if the combine reliability of multiple bearing on the shaft or in the gearbox desired, total reliability is equal to the product of individual reliabilities. Contoh kat sini, kalau banyak application lah ni, cerita saya bagi contoh yang mudah. Tengok satu shaft yang panjang ada dua bearing, bearing pertama, bearing kedua. Combine reliability. Contoh kat sini, bearing di hujung sini, hujung belah ni, loading dia adalah 1000 Newton loading kat sini. Loading tepi ni baru 50 Newton. Contoh 50 Newton, 1000 Newton. Berat tak sama balance. Betul tak? Kan? Berat tak sama balance. So bila kita nak pilih apa nama bearing mana yang sesuai, kita kena beli bearing yang sama, kan? Memanglah dua-dua satu ni kita pakai, satu ni kita pakai ni, tapi bila combination of the bearing ni, dua-dua kita kena beli bearing yang sama. Ni lah dipanggil combine reliability ni, kan? Okay, so for two bearing on shaft, jadi R sama dengan RA RB kali 2 RA bukan RB. So two bearing identical, each bearing should have a equal to the square root of the total desired reliability. Kalau bearing tu tak identical, reliability should not be identical. So the reliability not to be identical so long as the total reliability is realized. Okay, so kita kalau tu yang tak sama balance ni, kita ambil yang paling tinggi lah, kan? Ini dia dimension series code, ni code nak pakai. Kan tadi yang saya kata dalam soalan konteks tadi, dia soalan tadi dia kata apa, kosong dua, ya yang ni dalam soalan tadi dia kata 0230. Okey, 0230 tu merefer kepada code yang dipakailah. So ini code dia, dimension code series ABMA stand for Association of Bearing Manufacturers Association. Kau tu lah
Bearing Manufacturer Association. Dia ada satu persatuan bearing, ABMA. Okay. Terdapat dimension series code represent the relative size of the boundary dimension of bearing cross section for metric bearing. Two digit series number. Tadi dia kata 02 tadi. Okay. Tadi dalam buku teks dia kata 02 30. Okay. Two series number. The first series, the weak series lepas ya. Second digit designate the diameter series. Okay. So tadi kita sebut kosong. Tengok ribu pada gambar raja ni. Ribu pada gambar raja ni. Okay. Ni adalah dia punya bore. Kalau kita bearing tu lubang dia, tengok gambar raja ni. Bila saya sebut kata bore ni kat sini, gambar raja dekat Google image ni. Okay. Ni lubang. Lubang pada bearing. Okay. Dia akan masukkan satu shaft ni lah. Shaft di lubang ni panggil bore, B-O-R-E, bore. Dan masukkan shaft, okay. So, dimension series 02. Okay. Ni ada kaitan lah. Diameter series ni 01, 2, sebagainya dah 30. Specified dimension interpreted in catalog ada specific series. Okay, dan sebagainya. Okay. Okay, ni. Yang ni catalog series for 02 deep groove and angular contact ball bearing. Okey, apa dia ni? Single row. Single row macam ni. Yang ni single row. Dalam gambar raja kat Google image ni, single row. Angular contact ni, tengok. Angular contact roller bearing ni apa dia? Ni bentuk angular contact ball bearing. Ni gambar raja table ni, gambar rajah ni lah yang dia refer kan. Okay. So ni adalah bore. Okay, lubang dia besar mana. Okay. Lubang tadi, okay, tengokkan Google image ni, lubang ni nak besar mana, 10mm ke apa ni. Maksudnya OD lah, outside diameter. Okay, outside diameter. Maksudnya ni diameter luaran ni. Okay. Width dia fillet. Okay. Again, refer pada gambar rajah pada awal tadi, width dekat mana, lokasi width, shoulder, sebagainya. Lepas tu load rating, ha, ni kita bersembang panjang lebar tadi, yang ni C10, C0. Okay, C10 ni saya kata adalah bila kamu tengok C10 ni, saya ulang balik, dia adalah unit dalam Newton. Unit dia dalam Newton. Okay. Apa dia punya berat tu, kita tengok tadi, kita kira tadi. Apa contoh soalan tadi lah, 33 kan, kita kena ambil bore diameter 40. Saya refer pada soalan tadi yang jawapan dia 30 something kan. Saya refer soalan ni, dapat ni 32.8 ni, 32.8 kilonewton. Okay, bearing apa yang nak beli, kita pilih bearing yang okay. Tengok kat sini TC10 32.8, kita kena ambil 33 lah sekurang-kurangnya. So shaft kita kena beli itu adalah 45mm. Ni nampak, you ambil satu garisan, you kena beli ni. Nampak? Yang ni adalah outside diameter. Jadi bila kita nak design something, kita dah kira dah. So batang shaft nak beli itu, dah tahu dah 45mm dia punya diameter bore kan. Okay. Yang ni adalah C10. Maksudnya dalam keadaan statik, dia punya apa nama rating dia berapa. So yang ni C10 lah kan, berloading dah boleh tengok. Maksudnya berat shaft tu sendiri, bila kita pergi beli batang shaft, berapa banyak berat yang dia boleh tanggung. Okay. Okay lah. Okay. Jadi bacaan kilometer, jadi kita boleh agak lah kalau kalau kita convert dengan timbang dengan kilo, berapa kilogram bagi 10. So mudah lah. Jadi contoh lah kat atas ni 5.07, 2.24, contohlah kat sini 2.24 kilonewton. Jadi 2240 kilonewton bagi dengan 10 graviti, so dapat 224 kilogram. So batang shaft kita beli tu, okay, dia berat dia jangan lebih 224 kilo. Lebih daripada tu patah.
penyet penyet apa ni kita punya bearing tu penyet kan. Okey, sama dengan angular contact sebagainya. Okey, itu cara faham, cara saya cuba jelaskan dengan bahasa lebih mudah lah kan. Okey, boleh you faham lah. Okey, jadi untuk cylindrical roller bearing, okey, 02 series dengan 03 series cylindrical roller, yang ni cylindrical roller. Dia memanjang. Okey. Sama juga dia ada centimeter macam tadi saya penerangan saya tadi lah. Kena kita nak beli C10, C0 dan sebagainya. Okey. Faham tak tu? Faham tak? Faham. Okey. Dia pula puasa ni cakap tak, ni tak mati ni. Dia kerja nak minum lah. Kan? Tak apa, tak apa. Okay, baik. Okay. Combine radial and thrust loading. Okay, pertamanya saya suka nak ulang. Radial tu apa dia? Thrust tu apa? Okay. Kalau radial tu, benda tu berpusing. Itu dia dah bagi radial load lah. Kan? Radial load. Jadi benda tu sini adalah shaft. Bearing selalunya memang ada akan connect dengan shaft. Memang bearing akan connect dengan shaft. Ni shaft. Okey, benda ni berpusing. Okey, bila berpusing itu dia bagi radial load. Okey. Kalau thrust load tu adalah benda tu macam ke depan lah, thrust tu dia tolak ke depan. Okey, dia tujah ke depan tu thrust. Tayar tu jahat, itu dia bagi thrust. Okey. Kita tengok kan dekat brake ah, brake kereta bila kita tekan brake dia tolak apa nama disc brake tu, itu thrust lah. Dia tekan disc brake tu, itu dipanggil thrust load. Contoh lah kan. Okay, so apabila kita deal dengan bearing ni, kedua-dua dia main peranan. Okay, contoh kalau radial load dia tak kuat, tak lepas, maksudnya shaft tu sendiri tak boleh nak pusing sebab dia berat sangat. Katalah kita letak, kita silap pilih shaft tu berat. Bila shaft tu berat, dia masuk dalam bearing tu tak mampu nak golek. Dia tak mampu nak collect. Dia tak boleh nak pusing pun. Itu dipanggil radial load. Okay. Okay. Tapi kalau kita nak bergerak ke depan, dia tak boleh nak pergi. Itu dipanggil thrust load. Okay. Sebab kan bearing ni, bila dia pergerakan dia berlaku, dia dua-dua kena main peranan. Thrust pun main. Radial pun main. Okay. So macam mana kita nak ambil apa nama. Dia ada kaitan ke dua-duanya lah. Kan. So power bearing carry both and the thrust load FA and radial load FR equivalent radial load FE that does the same damage. Plot of FE BF is obtained experimentally. B is rotation factor. Rotation factor account for difference in power rotation for outer ring and inner ring. Okay, B sama dengan 1 for inner ring rotation. Is it pun for outer ring rotation. Kita tengok gambar rajah yang ni. Okay, nampak? Ini inner ring. Ini inner ring. Okay. Ini outer ring. Okay. Kan, boleh faham? Tengok gambar rajah dekat Google Image ni. Okay, fokus pada Google Image. Kita ada gambar rajah inner ring dengan outer ring. Boleh mesti. Okay. So, data... So data can be represented by two straight line FE VR sama dengan 1 where E ni bagi dengan E ni stand for apa? Epsilon tak silap saya. E stand for silap ke apa? Isar ke? Ni lah. Okay. Dan FE sama dengan X sama Y. FE bagi dengan FVR. FE bagi dengan FVR. B rotation vector FR besar pada E. So X the coordinate intercept and Y is the slope. Basically indicate that FE equals to FR. For smaller ratios, FA bagi FR then begin to rise when FA bagi FR exceeds the same amount. Okay. It's common to express the two equation as single equation FE sama dengan XI. When I
satu sama dengan FA BR lebih kecil pada E, I sama dengan 2, FA BR lebih besar pada E. So XY factor depend on geometry and construction of specific bearing. Okay, construction of specific bearing ni kita akan bincang di akhir topik ni lah. Kan? Ya, yeah, maksudnya bearing ni kita letak kat mana? Kita letak untuk barang yang heavy duty ke? Letak untuk tempat yang environment berpasir ke? Environment dalam air ke? Dalam berselut ke? Dalam apa semua kita kena ambil kira. Itu adalah banyak condition yang kita kena ambil kira. Okay? So equivalent radial load factor for open bearing Fe sama dengan Xi VFR tambah X over I Fa. So X and Y for specific bearing of the open bearing catalog. Table 11 give representative value in a manner common to manner many catalog. So dapat E ni, okay. Dapat 11.1. So dapat XY bagainya lah. Okay. Okay, jadi bearing life recommendation. Okay, contoh infrequent use. Macam contoh saya bagi contoh basikal adik-adik you lah. Kan basikal kanak-kanak tu bukan selalu pakai. Adik you main pakai, pakai sat je, lepas tu dah tak main dah. Lepas tu main pula, tu tak main pula. Yang tu infrequent use. So life dia sampai tekat 5,000 hour. Lepas pada tu dia nak rosak-rosak lah. Kan, lepas tu aircraft engine pula 0.2 hingga 5. Okay, machine for short or intermittent operation where service interaction is of minor importance. So contohnya machine-machine lathe, machine milling, machine CNC milling, CNC lathe yang kita dah pakai dekat lab view. Lab, tengok kat lab tu memang pakai. Okay, tapi maintenance pun kita kena buat. Okay, so life dia hingga 4,000. So machine for intermittent service where reliable operation is of great importance. Contohnya kita buat pemisinan. Pemisinan tu penting, kita tak mau tak mau mesin tu stop ke berhenti ke tengah jalan. Rosak tengah jalan kita tak mau. Okay. So kita pilih life dia bearing dia 8 hingga 14 kilo hour. Okay. So mesin for 8 hour service that not always fully utilized. Okay, mesin tu kat kilang lah. Kilang kan kerja 8 jam. Kan? Okay. Mesin tu pakai sat, tak pakai. Pasal pakai tak pakai. Lepas tu mesin of fully utilized, kita pakai selalu. Okay. Mesin tu operate 8 jam, tak mesti henti. Lepas 8 jam dia stop. Okay. Dan yang tu untuk 20 hingga 30 life dia, 30,000 hours life dia. Mesin of 24 hours service, tu pusing 24 jam. Kan? Okay. 50 hingga 60. Dan mesin untuk extreme importer, macam saya kata tadi. Contohnya hydroelectric dam. Kan, punya important kalau tutup tutup saat nak buat maintenance, bergelap habis kawasan tu, tutup habis, elektrik tak ada kawasan tu. So itu itu important lah, kita tak mahu lah kan, jadi akan ramai orang marah lah kan kalau tutup. Okay, so maintenance tu kena ada, tapi kita kena jarang-jarang sekali maintenance tu kan. Okay, so ni adalah load factor yang tadi saya kata AF tu, AF application factor AF. Ini dia to precision gearing, commercial gearing, machinery application for bearing seal. For bearing seal maksudnya apa ni, kalau kita ambil contoh basikal tadi, basikal tu memang untuk, basikal tu untuk jalan, nak beli ikan je kayu basikal, pelan-pelan mak kita, tok kita duk kayu basikal pelan-pelan nak pergi market, ha, tok wang kita nak pergi kedai kopi, isap curut, isap rokok apa semua. Kan? Tu kayu pelan-pelan. Tiba-tiba main cucu. Kan? Dia apa ni, kayu basikal terjun lompok apa semua. Kan? Jadi macam mana? Kan? Lama-lama rosak basikal tu. Okay? Jadi marah orang tua tu. Kan? Jadi kita pakai load factor 1.2. Kan? Jadi machine of no impact, machine tu tak impact sangat. Okay? Machine of light impact. Light impact tu contoh jackhammer lah, tu apa jackhammer lah, mesin dah apa ni, hammer lah, hammering punya mesin ke kan, light impact atau moderate impact, impact kuat, kita pakai impact yang kuat. Okay, itu macam mana. Okay, tu application factor lah kan. Okay.
Okey, yang ni 11.4 ni dia ada kaitan dengan table 9.1. Okey, kita baca soalan dulu. SKF dan 210 again, SKF adalah satu syarikat yang Bering yang terkenal. Okey. Dan 210 ini gila contact Bering as a load of FA 400 pound and radial load FR 500 pound. Okey. Applied to the outer ring stationary. The basic static load rating of C dot. Okey. 4450 pound, basic load rating of C 10 7900. Estimate the life at speed of 720. Cuba faham soalan. Okey. Maksudnya kalau mesin tu tak bergerak, mesin tu statik tak bergerak mana, dia boleh tahan hingga 450 pound. Nanti kita nanti you boleh convert lah apa-apa, saya pun tak ingat conversion dia apa. Okey. Mana dia apa, kalau benda tu bergerak dah, benda tu dalam keadaan pergerakan, dia bergerak, dia boleh tahan load 7,900 pound. Okay, so, dia berhenti dengan bergerak, ada beza dia. Okay, sebab bergerak dia dynamic kan. Okay, so axial load, okay, axial load adalah load macam contoh shaft ni, dia untuk axial, dan radial load adalah 500 pound. Maksudnya macam saya kata tadi, kalau dia boleh tahan 500 pound, lebih 500 pound, bearing pun tak boleh pusing. Bearing pun tak boleh pusing sebab dia berat. Okay, sebab shaft tu berat. Tapi itu maksudnya radial load lah. Kan? Okay. Okay, tadi dia suruh cari life pada speed 720 revolution per minute. So, dapatkan equation ni, V sama dengan 1, FA, FC0 sama dengan 400, 4450 untuk 0.09. Dia boleh for E, table 11.1. Apa yang you perlu buat bila you buat soalan macam ni? You pergi cari pada table 11.1, buka balik table 11.1 ini, table 11.1. Okey. Okey, tengok ah, 11.1. Mana soalan tadi? Okey. Dapat macam ni, FA bagi FD sama dengan 0.09. Okey, cari 0.09 kat mana? Dia ada bacaan 0.084, 0.01, 0.09 tak ada. Betul dah tak ada. Tengok dekat buku ni. 0.08. Okey, tengoklah. Sama-sama kita tengok dekat 11.1. Nilai 0.09 tak ada. Dia di antara 0.08 dan 0.011. So, any point kat sini you boleh tengok. You ambil bacaan sama ada ni antara 1 apa 0.56 ataupun mana-mana jawapanlah. 1.54, 1.53 boleh, 1.46 boleh, 1.47 boleh. Adakah jawapan tu logik kan? Kan? Okay. So E sama dengan 0.285. Okay, E dia sini. Mana dia? Nama dah E tu. Okay. E dia kat sini. Nampak? Ni, silap. Ni, kat sini. Dia tengah-tengah ni. So 28 bagi dengan 30 ni nak ambil apa-apa antara ni, mana-mana nilai lah 285 apa sajalah, apa-apa nilai di antara keduanya ni kan. Okey, so tu jawapan dia. Okey, so Y2 sama dengan Y2 agak-agak ada berapa. So maksudnya kalau dalam soalan pun saya boleh terima apa saja jawapan saya akan di antara itu. Okey, so dapat line 3.9 4 kiloliter. So solving my equation dapat L dot 161.395 hour. Okay, itu berapa jam yang dia boleh pakai lah kan. So 161.395 hour bahagilah dengan 24 jam kan, dapat berapa hari kerja. So kita boleh agak lebih situ jaga hayat dia berapa lama. In the end you boleh predict bila waktu yang mesin ni perlukan maintenance kan. Jadi kita tahu mesin ni boleh tahan sebanyak 661,000 jam. You bahagikan 24 jam, you dapat berapa hari, berapa bulan sebagainya. Jadi you boleh set maintenance schedule tu lepas berapa hari pakai kena buat maintenance, kena buat cuci lah sebagainya tu. Itu inilah cara kita nak buat maintenance, nak buat predict, bukan main hentam saja sekian-sekian hari kan. Tu dia kan.
Okay, last tentang variable loading. Topik last sebelum kita dismiss adalah tentang variable loading. Ini yang saya kata tadi. Variable loading ni apa? Okay. Contoh, kamu bawa kereta. Mula-mula bawa slow. Kemudian tengok jalan clear, laju. Speeding. Kemudian nampak polis, slow. Kemudian laju lagi, jalan clear. Kemudian nampak lampu AES, kan? Kamera AES slow pula. Kemudian laju lagi. Begitulah. Kan? Itu variable loading kan? Naik turun. Kan? Kelajuan kita pun naik turun. Kan? Okay. Ini contoh yang saya bagi. Paling mudah nak faham lah pasal speeding tu. Kan? Okay. So variable loading with piecewise constant loading. So dapat equation D sama dengan berapa ni semua ni. Kan? So dapat L equivalent sama dengan K bagi dengan FA. This is a bit complicated. Dah cuba faham kan? Tak apa. Ni saya ingat saya stop kat situ dulu lah sebab bila saya nak cerita ni it's a bit complicated. Saya pun kena sedikit practice. Tapi you pun boleh practice nanti sampai 9.5. Esok lah practice, malam ni practice untuk test. Kan? Okay. Ada sedikit complicated sikit. Sebab kita kena kira loading semua. Nanti saya cerita balik lah kelas hari kami ni, insyaAllah. Kan? Itu sahaja kelas dari saya. Hopefully semua faham lah. Kan? Ada 96 orang. Saya pesan malam ni kita ada test 8.45 malam. You masuk awal sikit 8.40 ke. Kan? Saya nak tekan gambar you all. You all kena buka kamera. Saya nak tekan gambar supaya untuk rekod saya, nanti orang tanya buat test tak buat. Kan? Okay. And then saya akan let you free lah menjawab apa macam mana you all sangat kreatif. Okay. You all sangat kreatif. You boleh cari banyak-banyak sumber untuk dapatkan jawapan ni. Saya tak ada masalah. Okay. So full mark adalah 80/100. 80 tu kalau you dapat jawapan betul, 80/100. Dan lagi extra 20 mark adalah nota-nota yang you sendiri bagi untuk kefahaman you. Bila saya tengok you punya jawapan, saya tengok ada nota-nota di sebelah tu dan saya tahu dan saya faham nota tu, saya recognize dia adalah nota yang boleh bantu you dalam untuk kefahaman you. Itu lagi 20/100. Jadi 100/100. Kerana apa saya buat tu? Kerana untuk jawab test ni, pengalaman saya dan dengan kawan-kawan saya bercerah-bercerah lain, you all sangat kreatif. Kan? You buka kamera pun, you boleh tanya kawan-kawan dan sebagainya. Jadi, saya fikir ada extra mark tu 80% untuk jawapan yang betul. Extra lagi 20 untuk you all nota untuk kefahaman you. Itu sahaja. Dan late submission adalah markah maksimum adalah 70/100. Itu late submission. Okay? Itu sahaja. Ucap all the best. InsyaAllah saya yakin you boleh jawab. Tak ada masalah. You practice question yang awal-awal saja, benda cukup dah. Kan? Okay. Ada soalan? Assalamualaikum, Doktor. Ya, betul lah. Ya. Saya nak tanya pasal yang topik shaft. Ya. Pada muka surat 1036. Ya. Dalam buku tu. Ya. Itu cara untuk kita nak cari nilai KT dan KTS. Figure A15.8. Saya nak kena buka buku. Mana buku tu? Okay, buku tek. Jangan buka buku tek. Okay. Kau tak apa tadi? 1036. Okay, yang ada table A15 tu kan? A15.8 tu kan? Ya, dengan okay. A15.9 tu. Ya. Okay. Okay, bila kita dah kira R over D dapat 0.1 ni macam contoh yang 7.1 tu. Ya.
bila kita dah kira R over D dapat 0.1 dan D over D dapat 1.5. Lepas tu kita nak cari nilai KTS tu kan. Kita akan tengok apa ni, pada line D over D apa tu, sebab D over D nilai dia 1.5. So line ni ada D over D sama juga 2 dengan D over D sama juga 1.33. Kita nak tengok dekat line yang mana tu. Untuk dapatkan nilai contoh tu, jawapan KTS dia adalah 1.42. Apa soalan mana? Soalan 771. Example 71. Kau tak apa-apa. Muka surat example 71. Muka surat 362. Dia pun dekat solution dulu tu. Solution tu dia dapat nilai KT dia 1.08, 1.08 dan KTS dia 1.42. Macam mana kita dapatkan value 1.08 dengan 1.42 ni dekat graf muka surat 1.136 tadi tu? Nak tengok dekat line mana. Oh yang tu. Okey. baru nampak dah mak. Jadi kena tengok pada D per D ni. Dia kena tengok pada D per D ni. D over D tu kita nak tengok dekat line 1.33 ke? Dekat graf KTS tu. 0.36 ni. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Dia ada nilai dia. Dia ada reason dia, dia buat. Dia dapat nilai tu. Kan? Kalau tengok nilai yang dapat 1.4 KTS tu sama juga 1.42 pada value R over D 0.1 macam dia tengok dapat value 1.42 tu pada line 1.33. Betul lah. Itulah kadang-kadang apa nama solution dekat buku teks ni kita kena revise balik, kadang-kadang ada agak silap je. So tak apalah, jadi you faham konsep dia cukup lah. Dia faham konsep jawapan tu memang kena extrapolate kan, okey, bila extrapolate macam you buat tadi betul dah. Okey, bila kita extrapolate graf kita dapat bacaan dia, tapi dia lah mungkin ada kesilapan pada buku teks kan. Okey je, tak apa. Kalau tengok yang dekat figure A15.9 tu je, ini untuk cari value KT. Yang ni dia ada line 1.5. 1.5 ni memang kita dapat bila kita kira D over D kecil itu adalah 1.5. So kita tengok dekat line 1.5 tu lah. Kita dapat kita agak-agak nilai dia saya dapat 1.68. Okey. Tak apa. Dapat itu jawapannya. Jadi dia apa nama, cara nak buat tu macam tu lah, betul lah. Cara yang buat tu betul, tak apa. Tapi jawapan dia agak, jawapan dia dapat adalah agak-agak, betul?
Memang agak-agak pun. Tak dapat yang confirm lah jawapan tu. Tak dapat. Dia takkan dapat confirm. Dia takkan dapat confirm. Dia agak-agak macam contoh yang saya bagi dalam kutek tadi. Yang, topik yang tadi. Topik pasal apa? Roller berry tadi kan? Yeah. Yang nilai E tadi. E tu. Kan? E tu agak-agak lah. Orang lain punya jawapan pun lain juga. Yeah. Kan? Okay. Jadi okay. Akan jadi pelbagai jawapan lah. Apa yang penting nanti jadi untuk Syah kan? Syah kan? Okay, Syah yeah. Itu juga dengan bearing apa semua. Bila you dah dapat nilai tu sekian, bila you pergi cari dekat kedai besi, dekat kedai bearing ke macam mana, you cari yang lebih sikit lah nilai tu. You cari yang spek yang lebih tinggi sikit daripada nilai dia. Yang tu selalu normal practice pun. Kan? Okay? Itu lah. Tak apa, you practice, apa yang you practice ni betul dah. Ha? Okay? Okay, Rana. Okay. So, itu je. Terima kasih. Okay, all the best lah. Okay, insyaAllah. Okay, jumpa lagi malam ni lah. Okay, pesan semua orang masuk awal. Okay, semua orang masuk awal malam ni. Okay, sekejap. Okay, waalaikumsalam, jumpa lagi. Assalamualaikum.